食过通无食着一定，佛山通无一定要去食。jangan angkuh dengan kekuasaan. Jangan sekali-kali cucuku membelakangkan keadilan hanya untuk kesenangan diri. Apa maksud Tuan Hamba? Cucu kan memerintah negara demi kawan. Memerintah negara demi kawan. Jangan kau letakkan perasaan. Perasaan lebih tinggi dari kewarasan. Kewarasan itu kebijaksanaan. Kewarasan itu akal. Ikut hati mati. Ikut rasa binasa. Aku tak mengerti apa maksud kau orang tua cucuku. Nanti setiap kau memerintah, setiap kau membuat hukuman dan pemerintahan, perasaan, jangan kau turunkan perasaan. Jika perasaan diturunkan, nescaya, nescaya kau ditimpa bencana dan petaka. Ingat. Apa maksud kawan tu? Kewarasan itu lebih tinggi dari perasaan. Kewarasan lebih tinggi dari perasaan. Orang tua, nanti dulu orang tua. Orang tua. Thank you.
sudah. Di sini ada pertamalan. Dengan ini diistiharkan Maharaja Dasa Alam Ibni Badr Alam bergelar Maharaja Kerajaan Zamin Tauran. Daulat Tuanku. Lebih dahulu untuk beta
Ampun Tuhanku, beribu ampun sembah pati malam ampun. Pada akal bicara pati adalah mole kiranya Tuanku membuat lawatan sulung Tuanku ke kampung Pematang Timur. Benda Tuanku ke Pematang Timur Tuanku. Oh, lagipun Tuanku di Pematang Timur cukup cantik Tuanku, cukup indah Tuanku, dan ada perkara yang menarik di sana Tuanku. Oh, betul Tuanku. Di sana ada satu permainan yang amat menarik Tuanku. Permainan yang amat menarik. Benar Tuanku, di Pematang Timur. Benar. Apa yang menarik itu wahai Green? Ampun Tuanku, menurut rakyat di sana mereka memanggilnya Yapolo. Yapolo? Kenapa? Tidak pernah mereka mendengar permainan yang bernama Yapolo. Ampun Tuanku, permainan Yapolo adalah permainan rakyat selepas hasil bermain Tuanku. Benarkah begitu? Ah benar Tuanku. Apakah hasil tanaman penduduk Pematang Timur? Mereka melakukan tanaman gandum Tuanku. Pematang Timur, Yapolo. Baiklah, jika demikian, esok pagi selepas saja fajar menyingsing, Dato' aturkan, Benta mau berangkat ke Pematang Timur. Ampun Tuanku, segala titah perintah Tuanku terjunjung di atas batu Jemala Patik. Daulat Tuanku! Daulat Tuanku! Sekiranya Dato' Ratu kita izinkan beredar janji Balai Rusli. Ampun Tuanku, beribu ampun. Sebuah pati harap ampun. Apakah perkara yang tidak dikabarkan kepada Tuanku? Sehingga kan pembesar-pembesar di sana disuruh keluar daripada Balai Rongsi ini Tuanku. Baiklah Perdana Menteri. Tuanku, ada perkara penting yang kita bicarakan dengan Datu. Katakanlah Tuanku, Patik sedia mendengarnya Tuanku. Mereka bermimpi sekarang. Mimpi Benda pulih sekarang. Benda telah bertemu dengan seorang tuan. Apa kata orang tua itu? Sukar untuk Benda mengerti. Adakah makna yang tersirat di sebalik mimpi Benda itu, wahai Datuk Perdana Menteri? Ampun Tuanku, beribu-ribu ampun. Tuanku, apakah di dalam mimpi Tuanku itu Tuanku bertemu dengan seorang lelaki yang berjubah dan berjanggut? Ajaib. Bagaimana Datuk tahu akan kehadiran orang tua yang hadir dalam mimpi mereka? Tuanku, mimpi Tuanku ini samalah seperti mimpi almarhum ayahnya Tuanku dahulu. Ya, sehari sebelum ia ditamatkan menjadi maharaja. Mimpi Benda sama seperti mimpi almarhum ayah Benda. Benar Tuanku. Tuanku, usahlah Tuanku merasa risau. Selagi pagi ada, Pati akan menjaga keselamatan Tuanku. Apakah lagi menjaga keselamatan kerajaan Zamin Koran ini, Tuanku? Hei, kata orang tua itu lagi, kewarasan letaknya lebih tinggi dari perasaan. Disebut dan diulangnya berkali-kali kepada Benda. Dan mimpi Benda juga sama seperti alam raih mereka itu. Benda yakin pasti ada muslihat dan makna tersirat sebalik mimpi Benda itu, wahai Datuk. Ampun Tuanku, pada firasat bagai Tuanku,
di dalam tuanku mentakbir negeri, tuanku haruslah berhati-hati, tuan. Benar. Ya. Baiklah. Perlu lebih berhati-hati mengkira pada sementara ini, tuan. Dan tuanku, jangan memikirkan perasaan dan kuasa.
kabumi. Jatuh ke tasik dalam tak terperi. Kalau cincin di jari kemana pergi? Di mana kan ku cari? Siapa saja datang? Anda berdua bertanya. Tanya. Silakan.
Sungguh berdusta.
kerajaan. Baiklah, Putri. Berani sungguh datang ke tempat membuat kacau, membuat angkar. Ingin membisukan dua kadang Betel. Dengan ini, Betel ditahan Tuan Putri. Pulihkan mereka berdua kembali. Tidak, Tuan. Mereka berdua ini putuskan besar. Memang patut dihukum sebegini. Kembalikan suara mereka berdua. Kalau tidak... Kalau tidak... Apa tuan?
Dinda. Oh,
Ibu bakal dinilai. Masuk. Ya, masuk.
ampun, sebuah batik harap diampun. Tujuan batik berdua ini masuk menghadap kepada Tuan Tuanku. Karena batik berdua ini ingin mengabarkan sesuatu, Tuan Tuanku. Teruskan. Ampun, Tuan Tuanku. Ketika batik berdua ini berniaga di pasar, datang seorang pemuda menaiki kuda dan berpakaian seperti seekor singa. Kata pemuda itu, apakah kamu rakyat di sini? Masih menjawab dia, Tuan. Lalu dia bertanya lagi, apakah nama raja kamu? Hati menjawab, ke bawah kulit tuanku Maharaja Dasar Alam. Lalu dia bertanya lagi, apakah nama pembesuri kamu? Siapakah kita sebenarnya? Dari mana asal-usulnya?
bunda dinda dan ayah dinda. Kanda, bukankah dahulu Kanda pernah berjanji untuk tidak menyentuh perkara ini, Kanda? Kanda sanggup mati daripada melanggar sumpahan ini. Tapi Kanda, kenapa Kanda? Tidakkah Kanda ingat lagi janji itu? Kanda ingat semua itu, Dinda. Tapi Dinda, Kanda adalah maharaja di kerajaan dasar Jamit Tawaran ini, Dinda. Kanda telah dikuniakan dengan seorang putera. Seorang putera yang bakal menduduki tahta bila Kanda rakyat gelap, Dinda. Bayangkan kalau ada yang bertanya kepadanya, siapakah bondanya, asal keturunannya, apa jawabannya, Dinda? Thank you.
Rayakanlah semuanya. Rayakanlah. Dina akan geramkan segala-galanya. Tapi kalian jangan menyesal. Nama ayah Nabita ialah Bahdursyah. Kita berasal dari Bintang Kejora. Bintang Kejora? Dan Dinda. Dinda bernama Astika Bumi. Cuma sikap bumi ini. Beta tidak akan kembali ke istana ini selagi tidak berjumpa dengan adinda pemaisuri Beta, mesti kamu. Beta akan pergi mencari cinta Beta.
Sehingga Baginda bersumpah,
tidak akan kembali ke istana Damin Tauran. Sekiranya anak-anda tidak bersama. Begitu hebat sekali cinta Baginda terhadap anak-anak. Semasa Baginda mencari anak-anda, Baginda telah bertemu dengan seekor gergasi. Dan gergasi itu telah menyumpah di muka Baginda menjadi seekor gergasi dua. Dan Maharaja Rasa Alam sekarang hidup liar di alam rimba. Apa yang sudah berlaku kepada Ayanda? Sabarlah Ayanda pun sikap bumi. Wahai Ayanda, tidak adakah cara lain untuk menukarkan Maharaja Darsa Alam menjadi manusia biasa, Ayanda? Benar, Ayanda. Kasihanilah Adinda Mestika yang selama ini menanggung kerinduan mendalam kepada suami dan anak-anak putranya, Ayanda. Benar, Ayanda. Ada caranya. Ada cara. Apa yang Tengku pikirkan
dengan Pati Pitet tadi. Tapi Datuk, bagaimana dengan ayah Demeter, Datuk? Sehingga kini Demeter tak dengar kabar berita tentang ayah Demeter, Datuk. Tengku, tentang ayahnya Tengku, ku salah Tengku risaukan. Semenjak 20 tahun, tak henti-henti Patik memerintahkan pengawal-pengawal istana untuk mencari ayahnya Tengku. Tetapi, sayang Tengku, sehingga kini belum lagi bertemu. Ah, Tengku, walau bagaimanapun, usahlah Tengku merasa susah hati. Patik itulah pilihan sekali Tengku, bahawa ayahnya Tengku masih lagi hidup. Benar, Datuk. Beta masih lagi mengharap. Ayahnya Beta masih lagi hidup, Datuk. Itulah yang diharapkan Tengku. Lapuk kering! Kenapa kamu berdua tercegat di situ? Mana ada itu? Bohong! Muka kamu berdua pucat lesi. Kamu ada sembunyikan sesuatu dari pelan orang beta? Ah!
Yeah.
latihan selama 20 tahun selesai sudah. 20 tahun? Benar, Tuan. Tuanku. Patik serahkan kembali cincin mustika bumi, Tuan. Yang kamu serahkan kepada Patik 20 tahun yang untuk bertemu dengan Ajinda Maisuri Peter. Dan anak dia Peter Bahar Alam tertunai. Apa yang ditunggu lagi? Ayo, kita semua kembali ke istana. Ada terpenting mau Peter berjalan. Ampun Tuanku, sekarang tidak perintahkanku berjunjung di atas batu di malam hari. Daulat Tuanku, daulat Tuanku. Ingin